segera melumpuhkan mereka. Hebat sekali. Meskipun masih belum buta, tapi kamu tahu siap gerakanku. Aku akan menghabisimu di sini supaya kamu tidak usah ikut bertanding. Rupanya kalian ingin bermain curang. Hanya segini kemampuan putra mahkota Pajajaran. Raden Kertasuci, kenapa Raden menyerang kami? Aku hanya ingin mencoba kemampuan kalian. Apa dengan mereka? Kenapa mereka jadi seperti ini? Ayo, kita bawa mereka. Ayo. Apa? Beberapa prajurit mati mendadak? Benar, Nyai. Kami tidak tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba saja mereka kejang-kejang dan mengeluarkan busa di mulutnya, Nyai. Bagaimana ini, Nyai? Mari kita lihat. Mari. Banyak prajurit yang terkena racun. Siapa sebenarnya yang melakukan ini semuanya? Benar, Nyai. Kita harus segera mencari tahu siapa pelakunya. Siapa itu? Ayo kita kejar, Nyai. Kemana mereka? Cepat sekali menghilang. Sebenarnya sosok berpakaian putih. Benar, Gusti Prabu. Tapi sayangnya kami gagal mencari tahu siapa mereka. Karena begitu kami menangkapnya, tiba-tiba saja berubah menjadi abu. Astagfirullahaladzim. Siapa sebenarnya mereka? Pajajaran kembali tidak aman. Kalian berdua, perketat lagi penjagaan. Baik, Gusti Prabu. Kami permisi, Gusti Prabu. Siapa lagi yang menyerang Pajajaran? Astagfirullahaladzim. Apa tujuan mereka menyerang kita? Sebaiknya kita harus berhati-hati, Raden. Sepertinya mereka mempunyai tujuan buruk terhadap kita. Benar, Enang. Sebaiknya kamu tunggu di sini. Biar aku yang menghadapi mereka. Baik, Raden.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kamu tidak apa-apa, Raden? Alhamdulillah, aku tidak apa-apa, Inangis. Mari kita lanjutkan perjalanan. Mari, Raden. Angin apa ini? Siapa sebenarnya orang itu? Entahlah, Kisul. Aku juga tidak tahu. Tapi sepertinya ada serangan lain dengan angin yang sangat luar biasa. Aku yakin dia adalah orang yang sama yang telah melukai Resi Astagina. Kenapa kamu berpikir seperti itu, Kiselut? Karena aku pernah mengalaminya. Pada saat aku mengejar orang itu, dia mengeluarkan ilmu yang sama. Kekuatan jahat yang sangat luar biasa. Sebaiknya kita pergi dari sini, Kimau. Benar, Kiselut. Rupanya Maharaja Besar Kerajaan Japura, Gusti Prabu Amuk Marugul, ingin memberikan dukungan kepada keponakan tercintanya, Raden Surawisesa. Benar, Argadana. Mari kita buat dia agar tidak bisa menyaksikan pertandingannya. Kesaktianku sudah pulih. Aku pasti bisa dengan mudah mengalahkan orang-orang bodoh ini. Kurang ajar. Siapa yang berani menyelamatkannya? Biarkan saja Argadana. Adikku, Raden Surakerta, kenapa kamu menyelamatkanku? Walaupun kamu sering membuat kekacauan, kamu tetap rakaku dan sudah kewajiban aku untuk menolongmu, Raka. Tidak perlu, Rayi. Aku tidak apa-apa. Tunggu. Raka mau pergi kemana?